Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Aziz, para imam Masjid Putra Haiti yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita masuk ke hadis ke-27, iaitu muka surat 61, tentang membahas tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehingga tanah Arab yang tandus itu, kan, ardul arabi, iaitu menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Jadi memang terkenal zaman dahulu dalam sejarah yang namanya tanah Hijaz, tanah Arab ni apa? Bila sebab Arab itu adalah tanah Hijaz. Hijaz tu adalah Arab. Selatan Hijaz Yaman. Selatan Hijaz Yaman, timur Hijaz dulu itu dipanggil dengan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah tanah Iraq. Tanah Iraq sebelum Iraq itu Najd. Dan barat Hijaz itu adalah Laut Merah dan terdapat negara Mesir. Ini. Dan kita tahu dalam sejarah tanah ini tanah yang tandus. Yang kalau kita lihat sejarah Mekah. Mekah ini tak ada apa-apa kecuali ada bukit yang mengelilinginya. Ada 4 atau 5 bukit yang mengelilinginya. Tengah-tengah tu kosong. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kita tahu dakwahnya adalah termasuk di bahagian utara atau barat sedikit. Di utara ni adalah kita panggil dengan Palestine lah, kan? Palestine Syam tersebut, yang memang pada waktu itu Palestine sudah menjadi suatu bandar yang orang duduk. Lalu di bahagian baratnya adalah Mesir, yang nanti Faroh, Firaun, Faraanah dan lain-lain. Dan ada di bahagian timur Parsi, yang mana sebelum itu mungkin pra-Parsi adalah kita tahu Babylon, Babel, kan? Babylonia, Hanging Gardens. Dan itu tanah yang subur. Saya bulan Februari awal pergi ke menghadiri conference tasawuf di Iraq, jemputan rasmi kerajaan. Jadi kita dalam perjalanan tu saya tu heran, negara ni negara berbahasa Arab, bukan negara Arab sebenarnya, walaupun rakyat Iraq ni dah Arab lah ke sekarang ni. Cakap pun bahasa dia bahasa Arab, bukan lagi bahasa Parsi.
kecuali beberapa daerah yang lain, tapi di Baghdad itu memang 100% Arab, dikuasai oleh Abbasiyah pada kurun-kurun awal dahulu, kurun kedua, ketiga, keempat, kelima, kurun keenam jatuh Tartar menyerangnya. Jadi di situ memang subuh, negara dijajah oleh Amerika tapi masih kaya raya bagi saya. Sebab apa kaya raya? Dia ada minyak subuh. Sampai jalan-jalan tepi jalan tu ada je, bahasa Melayu kita sawah lah kot, kan? Tapi ada gandum, ada jagung. Jalan macam padang pasir, bukan padang pasir tapi ada tanaman. Macam kat Maghribi. Tapi Maghribi tak ada minyak. Dia orang ada minyak. Dan mereka ada heritage, ada peninggalan, ada sejarah. Pergi ke Baghdad tu Masya Allah, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Awliya, Sayyidul Ta'ifah, kelompok penghulu kaum Sufi bernama Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Sari As-Sakhti guru dia dan juga pakcik dia. Sari As-Sakhti ini mengaji di bawah Ma'ruf Al-Karhi, juga ditanam di situ. Ma'ruf Al-Karhi menuntut ilmu di bawah Al-Imam Ali Ridha, dia itu ditanam di Iran. Dan Ali Ridha mengaji dengan ayahnya iaitu Sayyidina Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim ditanam di Baghdad. Dan anak Musa Al-Kazim juga ada bernama Al-Jawad, juga ditanam di Baghdad, tempat yang sama. Musa Al-Kazim ini adalah Imam Ahli Sunnah juga. Bahkan ulama-ulama memujinya, termasuk Ibn Taymiyah, Imam Zahabi juga memujinya. Dan Musa Al-Kazim memiliki guru atau ayahnya bernama Ja'far As-Sadiq. Ini daerah utara sikit makam dia. Lalu Ja'far As-Sadiq daripada Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir, ayahnya daripada ayahnya iaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dari ayahnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, syuhada min syuhada Karbala. Lalu Sayyidina Husain memiliki ayah bernama Sayyidina Ali karramallahu wajah, iaitu Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Khalifah Ar-Rashidin yang keempat Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali iaitu bernikah atau berkahwin dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kepada binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah imam-imam ni yang dipuji sendiri oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dan Imam Zahabi tiba-tiba terus jadi Syiah. Ni pelik zaman sekarang. Kelompok Wahabi ni diorang ni banyak fallacy. Kalau Musa Kazim je dengar je, ni Syiah. Ali Ridha je ni Syiah. Ja'far Sadiq je ni Syiah. Sudah-sudahlah kalau membodohkan masyarakat awam. Kerana mereka itu a'immatu ahli sunnati wal jamaah. Dari mula Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah SAW, sampailah Musa Al-Kazim, sampailah Ali Ridha, sampailah turun sanadnya sampai ke Musa Kazim, sampai ke Ma'ruf Al-Karhi. Jadi bayangkan, Musa Al-Kazim ada anak Ali Ridha, Ali Ridha ada anak, ada murid bernama Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini adalah Nasrani atau Majusi masuk Islam. Mengaji dengan Ali Ridha. Jadi sufi yang hebat ditanam di Baghdad. Ada anak bernama Syekh Abdul, ada murid bernama Sari As-Sakhti. Dan juga Ma'ruf Al-Karhi ada murid bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Dan Sari As-Sakhti guru kepada iaitu Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah disepakati oleh seluruh musuh dan lawan sebagai Imam Ahli Sunnati Wal Jamaah. Dia yang berkata bahawa jalan tasawuf ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi ada murid bernama Abu Bakar Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli ada murid namanya At-Tamimi. At-Tamimi ada murid namanya Hasan Al-Akari. Akari. Lalu turun sampailah kepada Al-Imam Syekh Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengumpulkan dua jalur iaitu Hasan dan Husain. Dari ayahnya dan ibundanya mengumpulkan dua jalur, sebab itu dia dipanggil sebagai Al-Hasanain.
dan Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi macam saya kata, banyak orang awam kadang yang ikut Wahabi ni, dia taklid buta pada tok guru dia, tok guru dia tak baca buku-buku Muhammad yang ni Ibn Taymiyah lebih dalam, hanya baca separuh lalu dah menghukum. Ha, ini fakta yang terjadi. Padahal Syekh Abdul Qadir Jalani ini Sultanul Awliya, tuan-tuan dan puan-puan hadir wal hadir hafizakumullah. Jadi ini adalah peta di zaman zaman dahulu. Hijaz ini memang tanah Arab adalah tandus. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi sempat singgah di Mekah, di tengah itu ada yang sebut sebagai lembah Tuhamah, kan? Tuhamah. Jadi yang ada lagu talamal ashku gharami ya nurul wujud. Nah, itu belakang dia menerangkan tentang Tuhamah ini, tanah tersebut. Jadi waktu Sayyidina Ibrahim alaihi salam di sana, maka nanti Hajar kan ditinggal di situ. Lalu Sayyidina apa, Nabi Ismail alaihi salam keluarlah, iaitu sumber air yang pertama, iaitu Ma'uz Zamzam, Bi'r Zamzam, Telaga Zamzam, yang mana air dia masih mengalir sampai hari ini dari zaman Nabi Ismail alaihi salam ila yaumina hadza, sampai pada hari ini. Kerana ada sumber air ini, setelah itu orang kalau lalu daripada timur ke barat, barat ke timur, utara ke selatan, Yaman, di selatan ini ada Yaman, iaitu Nabi Hud, kan? Jadi utara Palestine, Quds, kalau nak ke selatan, Yaman, ini akan melalui Mekah Al-Mukarramah tadi. Dan mereka berhenti di situ dan menjadilah sebuah trading post, satu-satunya sumber pada waktu itu di Mekah, dan sehingga menjadikan trading post dan menjadi satu bandar dan dikuasai oleh kaum Quraisy. Mereka ini keturunan daripada Sayyidina Ismail alaihis salam bin Ibrahim alaihis salam. Anak Ishak pula, Nabi Ibrahim ada anak bernama Ishak, iaitu melahirkan keturunan, iaitu Nabi Yaakob, atau nama lainnya adalah Israel. Itu dipanggil Bani Israel. Ini. Dan yang banyak Nabi ini Bani Israel. Nabi Ismail ni tak ada yang Nabi, anak dia. Sampailah keturunan dia sampai Nabi Muhammad SAW, Khatimul Anbiya'i wal-Rusul. Buktinya, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sejarah kutub-kutub atau kitab-kitab suci, Nabi tu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi banyak kan, Nabi Bani Israel. Tapi yang terakhir declaration menjadi Nabi yang diiktiraf ataupun ditolak oleh kaum Yahudi tapi diterima oleh banyak masyarakat pada waktu itu adalah Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS adalah Nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Nabi Isa Bani Israel, dia anak Maryam. Kita tahu Nabi Zakaria, Alul Imran, boleh baca dalam surah Al-Imran. So lepas tu dah tak ada Nabi selama 600 tahun. Tapi orang Yahudi tidak ada istilah dia pada waktu itu, risalah telah ditutup. Dan mereka tahu akan datang the last prophet. Sampai sebahagian dari mereka menghantar anak, berpindah untuk berharap anak dia menjadi Nabi. Kisah ada rahib daripada Palestine pindah ke Mekah kerana dia mendapat isyarat, dapat ilham bahawa Nabi akan lahir di Mekah pada tahun tersebut. Dia nak anak dia yang menjadi Nabi, dia pindah ke Mekah. Tapi dia tak dapat anak. Dia tak dapat pada waktu itu. So dia cari mana anak yang lahir di Mekah. Sekali jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu masih bayi. Dan dia melihat, kan, tanda-tanda kenabian tersebut.
Hadiri wal hadir a'afidhakumullah. Ini kisah. Jadi dia mencari. So kita tanyalah golongan Yahudi pada hari ini. Bila Nabi kau yang kau tunggu-tunggu tu nak keluar kalau kau tak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi? Ha, yang jelas dah tak ada Nabi. Bukti dia sampai hari ini pun dia orang tak ada orang yang boleh mengaku jadi Nabi. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sihhati risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesahihan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Adapun siapa yang mengaku Nabi setelah itu, semuanya dusta belaka dan terlihat terzahir pendustaan mereka. Sampailah nanti Dajjal datang, banyak yang terpesong, sama ada yang percaya dia sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai apa, Masayah, ataupun yalah, nama dia pun Al-Masih, kan? Dajjal Al-Masih dan macam-macam, ataupun ada yang sampai mengaku dia sebagai Tuhan. Na'uzubillah min zalik. Barulah nanti Nabi Isa dan keluarnya Imam Mahdi ini adalah yang kita tahu daripada nusus dan hadis-hadis yang telah dibahas di sini. Hadirin wal hadirat fitakumullah. Tanda hari kiamat itu Hijaz yang tandus akan jadi subuh. Ha, ni subuh macam dah mula nak nampak dah sana ni. Betul kan tuan-tuan? Macam mula nak nampak dah. Jadi kalau zaman dulu diorang tak boleh bayangkan macam mana Hijaz ni boleh subuh. Hijaz kot. Keterangan. Sekarang kita telah mulai menyaksikan kebenaran sabda junjungan kita ini. Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan sangat kering, tetapi sekarang sudah mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Fakta tuan-tuan dan puan. Contohnya Padang Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang yang tandus dan tidak ada pohon-pohonan, maka sekarang ini telah dipenuhi pohon-pohonan sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangi gambaran suasana padang mahsyar, sebab sepatutnya kita berada di tanah Arafah menjadi reflection kepada kita, inilah keadaannya di mahsyar nanti. Kita bersiapkan diri kita untuk menghadapi padang mahsyar yang mana diriwayatkan bahawa ia sejengkal dengan kita, tuan-tuan dan puan. Ha, ini matahari itu sejengkal. Penuh berkumpul, panas, menyakitkan. Sekarang orang pergi haji, pergi umrah dah jadi macam tourism, lebih banyak selfie daripada muhasabah. Ini hadir wal hadir afidhakum untuk muhasabah kita. Memang kita kata ala ustaz cakap je lebih. Kalau ustaz pergi haji pun ustaz duduk dalam apa, tent yang ada aircon untuk sedap baca Quran, sama je lah. Ya contohnya, ya itu musibah, itu yang kita kata. Dan memang keadaannya dah jadi macam tu. Betul. Bukan salah tuan-tuan, bukan salah saya, bukan salah siapa-siapa. Dah memang takdir Allah SWT. But it is a fact. Di mana reflection kita untuk melihat tanah Arafah seperti padang mahsyar itu semakin lama semakin terkikis. Yang kita pun dah tak boleh nak rubahnya. Kita tak ada kuasa tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ini. Tapi saya memang belum pergi haji, so tak pernahlah rasa lagi. Ha, tak pernah rasa apa, rasa wukuf di padang Arafah. Ha, semoga Allah SWT buka jalan untuk pergi haji insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadiri wal hadirat fitakumullah. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangi gambaran suasana padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Suasana seperti padang mahsyar itu merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil dari ibadat wukuf jamaah haji di padang Arafah pada setiap 9 Zulhijjah tahun Hijriah. Ini biar kita reflect
diri kita, tuan-tuan rahmat. Sebab itu memang benar. Dan saya tak mendustakan. Banyak orang berhijrah setelah melakukan haji. Atau ada contoh dia selebriti mungkin belum betul-betul bertaubat dan ingin melalui fasa atau phase ketakwaan tersebut, atau dia ada keinginan tapi belum melakukannya, tapi mereka meletakkan niat haji itu sebagai titik perubahan. Once mereka pergi haji, pulang mereka sudah berhijab. Kan? Ada yang menjadikan macam itu. Sebab apa? Sebab bila mereka pergi haji, it change yourself. Ini dipanggil haji mabrur. Mabrur. Yang betul-betul merubah orang, tuan-tuan dan puan-puan. Mendatangkan kita menjadi yang lebih baik. Dan haji ini, macam-macam orang duk cerita. Saya tak pernah pergi, tapi saya pergi umrah lah. Macam-macam orang duk cerita tu lah, cerita ni. And kita tak boleh nak tolak kebenaran cerita tersebut. Sebab berapa ramai orang yang berubah. Situasi yang berlaku, kisah nak pergi haji, tak dapat pergi haji, dapat pergi haji. Saya ada kawan cerita. Dia karkun tapi di Morocco. Jumpa dekat markas tabligh. Waktu tu saya jadi penterjemah. Nak lancar bahasa Arab ni, kita jadi penterjemah. Paling senang tu, yang paling kita dapat kuasai itu jadi penterjemah orang tabligh. Sebab yang syekh-syekh tu kalau dia ceramah bahasa Arab tu, sodak tu. Kita terjemah Melayu, bahasa Indonesia, atau dia cakap Melayu, kita terjemah Arab. Oh, kita pun kena eloquent, kena fasih. Jadi waktu saya di situ, dia cerita. Teringin nak pergi haji. Dan impossible dia dapat pergi haji. Kerana visa tak ada, apa tak ada, duit pun tak ada. Tapi dia pasang niat. Selama setahun hampir setiap hari, dia pergi ke kedutaan Saudi. Nak jumpa dengan bahagian visa. Untuk minta visa pergi haji. Setiap tahun ditolak, setiap hari ditolak, ditolak, ditolak. Tak boleh, kau kena melalui ini. Ya, aku tahu, aku mana tahu kau terbuka hati. Tolonglah, aku lagi bisa. Sampai dah hampir setahun, dah masuk lepas raya, aku dah kata tak boleh. Dia pergi cop juga. Bisa haji. Oh, dia pun sejuk. Alhamdulillah, pergilah haji. Pun dapat pergi haji, betul dia. Boleh, boleh terjadi. Kita tak boleh tolak semua tu keberkemungkinan. Dan itu yang orang sebut, ya, ini panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang pada perkara tersebut. Ada orang pergi haji jalan kaki macam zaman-zaman dulu. Semua tu ada kemungkinan. Hadis ke-28. Ujian dahsyat terhadap iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran auzubillahi min zalik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Masya Allah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Ini ujian berat terhadap iman. Iaitu yang dapat membinting iman kita adalah amal. Sebab apa? Kalau ada orang dia beriman, dia percaya Allah wujud, Rasul Nabi terakhir, malaikat wujud, kitab Al-Quran tu kalamullah. Tapi dia tak beramal.
Dia tak solat, dia tak puasa, dia tak haji, dia tak bayar zakat. Kan? Dia tak beramal, contoh dia. Dia tak beribadah. Bila ditanya, engkau Muslim? Muslim. Ni IC pun Muslim. Tapi dengan tidak beramal, iman dia tu sedikit demi sedikit terkikis. Betul? Ni dia panggil al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. So, bila dia tak beramal, semakin kuranglah, semakin tipislah iman dia, semakin tipis. Orang tanya, kau Muslim? Muslim. Kenapa kau tak solat? Mula dulu, belum kuat iman. Ya, belum dapat panggilan. Panggilan apa? Telkom Malaysia. Aha, ni. So, dia akan turun. Iman dia akan turun. Tipis, makin lama semakin tipis. Kalau dah tak pernah solat, ingat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini menghalang daripada kekejian dan kemungkaran. So kalau dia dah tipis, makin lama semakin tipis, makin lama semakin tipis, diuji dengan maksiat. Mula maksiat minumnya, kawan dia ajak, jom minum. Dia pun, ni haram. Alang, kau benda wajib pun kau tak buat. Solat lima waktu pun tak buat. Betul juga. Alang, apa minum lah, bukannya dosa besar pun. Kawan dia cakap lah macam tu, dia pun duk fikir macam tu. Dah mula minum. Kalau dah mula minum, lalu dah mula berzina. Bila dah mula berzina, last-last, murtad pun dia tak kisah. Gugurnya iman pun dia tak kisah. Kan? Agnostik, tak peduli pun tak kisah. Ini dia tuan-tuan, ni bahaya. Sebab tu kita kena latih anak kita solat. Solat lima waktu. Sekecil umur 7 tahun. Anggap, kita kena tanamkan dalam hati mereka, anggap solat ni kalau dia tak solat, Allah akan mengazab dia. Tanamkan dalam hati, solat ini tiang agama. Tanamkan dalam hati dia, kalau apa dia nak tu ditunaikan, solat. Ni. Ajar dia solat malam, bangun pukul 4, tahajud. Kena ajar, sekecil sekolah rendah tuan-tuan. Sikit demi sedikit. Jangan kau awal ustaz, belum akil balik. Jangan tunggu akil balik. Kalau akil balik, baru nak solat. Dah terlambat, dia pun dah malas solat. Takkan nak tunggu umur 70 baru nak solat, 60 baru nak solat. Qada berapa banyak tu tuan-tuan. Islam ni menyusahkan lah, dah taubat kena qada semua. Kalau nak kata ada pendapat yang tak wajib qada, memanglah ada. Tapi why you have to jeopardize yourself? Kita tak tahu in the hereafter. Qada je lah. Mana tahu dengan qada tu betul-betul Allah ampunkan kita? Lepaslah. Kalau tak qada Allah boleh ampun, what you jeopardize yourself? Kalau tak, kita kena tanggung. Ini. So kena be wise. Jadi sebab itu kena didik solat. Biar iman dia tebal. Kalau iman dia tebal, dia rajin solat, tak mudah nak goyang. Sebab itu badiru bil amal. Cepat-cepatlah dengan beramal sebelum menemui fitnah. Ujian berat terhadap iman. Seumpama malam yang sangat gelap, kaqta'il lailil muzlim. Sebab apa? Fitnah ini akan menutup malam yang gelap. Gelap ni apa? Maksudnya you are going to be lost. Ibarat dia kalau kita lihat majas dia, majas tu figuratif. Baginda SAW dalam hadisnya banyak menggunakan bahasa-bahasa majas. Orang-orang pakar bahasa tahu ketinggian bahasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaqta'il lailil muzlim. Seperti berada di dalam malam yang gelap. Tapi Nabi SAW bukan tukar syair. Wahyu ilahi. So Rasulullah SAW sebut
seperti dalam keadaan malam yang gelap gelita. Gelap gelita ni macam mana? Nak jalan kanan tak tahu, kiri tak tahu, depan tak tahu, belakang tak tahu, betul? Wajah tangan sendiri pun tak nampak. Ini berarti basically kalau dikiaskan seperti orang yang tak tahu arah. Macam siang-siang tuan-tuan jalan, tak ada waste, tak ada signboard, nak masuk kiri ke kanan. Walaupun terang dengan kereta yang laju, tapi tak tahu nak pergi depan ke belakang, ke kanan ke kiri. Apa tuan-tuan nak buat? Ya lost. Begitu juga kalau kita pergi realiti daripada hadis ini. Duit ada, apa ada, semuanya ada. Tapi dia lost. Dia tak tahu. What should I do? How do I get, you know, heaven? Mana saya nak pergi? Atau dia ini ada ilmu, ada jawatan, ada pangkat. Tapi kerana tak beramal. Tak beramal. Iman dia semakin tipis, tuan-tuan. Seperti dia lost. Dia tak menemu lagi jalan hidayah. Dia terpesong. Dia tersesat. Dan dia berada dalam kehinaan. You can see that. Contoh-contoh tersebut. Ini contoh baginda SAW berikan. Apa gambaran dia? Seseorang yang beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Kat Malaysia dia beriman. Solat kadang-kadang. Tapi beriman. Bukan tak beriman. Pergilah ke University Sorbonne, the University of Paris. Kat situ ada institut. Nama dia adalah Oriental Studies, dia bernama Sorbonne. Oh, itu tempat hebat. Betul, banyak sarjana keluar di situ. Membawa idea rasional, macam-macam. Jadi orang Perancis dulu bila dia zaman kolonial, dia melatih general-general dia di situ untuk menjajah. Dia pergi belajar di situ. Pergi mukmin, balik kafiran. Balik berubah. Ini kita tak nak macam tu, tuan-tuan puan-puan. Kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Wa yumsi kafiran. Au yumsi mukminan. Waktu atau itu ditulis ini syak perawi hadis, mungkin riwayat, tak tahu yang mana satu, but the essence is the same. Seseorang yang masih beriman di waktu petang, au yumsi mukminan wa yusbihu kafiran, kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Sebelum ini dia beriman, tapi kerana dah jadi kaya, dia jadi murtad. Sebelum ini dia orang beriman, tapi kerana perempuan, dia jadi kafir. Demi nak kahwin perempuan-perempuan tu bukan orang Islam, dia sanggup murtad. Ada juga disebabkan dulu sebelum ini jahil, tak ada ilmu, pergi menuntut ilmu salah tempat jadi kufur. Dan lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia telah menjual, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadirin wal hadirat a'zakumullah, hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis ini menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seseorang di akhir zaman. Seseorang yang beriman di waktu pagi, tiba-tiba dia menjadi kafir di waktu petang. Begitu pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu petang,
tiba-tiba besok paginya ia telah menjadi kafir. Ha, ni begitu cepat perubahan yang berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari sahaja. Sehingga ramai orang yang menggadaikan imannya kerana hendak mendapat sedikit harta benda dunia. Hadir wal hadirah hafizakumullah. Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada iman. Iman tu boleh beli dibeli dengan duit. Hadir wal hadirah hafizakumullah. Ha, kita jangan jadi seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Iman perlu kita jaga. Menurut riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu, beliau menambahkan, kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu. Tapi bila dia betul-betul memiliki ilmu agama yang benar, dia di mana pun tidak mudah untuk ditipu. Tidak mudah untuk digadaikan imannya. Kerana bagi dia iman tu yang lebih penting dibandingkan harta. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Sebab tu kita kena isi hati anak-anak kita dengan ilmu. Ilmu agama. Kita kena cuba berusaha untuk mendidik mereka tuan-tuan dan puan-puan. Mengajar mereka mendapatkan ilmu. Ilmu agama yang kuat menjadi orang yang bertakwa. Kita hanya boleh didik sekarang. Nanti kita dah tua, dia orang dah besar, kita dah tak boleh didik dah. Betapa beratnya nak mendidik anak ni, tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita kena usaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, sehingga dengan itu Allah Ta'ala menyelamatkan iman kita dari ujian yang besar ini. InsyaAllah hadis yang terakhir. Hadis ke-29. Kelebihan beribadat di waktu huru hara. An Ma'kilin bin Yasarin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadat di waktu huru-hara di tengah kemelut dunia yang dahsyat adalah seperti berhijrah kepadaku. Ni, keterangan. Orang yang mampu beribadat dan menunaikan kewajipan agamanya di masa yang penuh dengan huru-hara dan gangguan di segenap penjuru, dan dapat mengingat Allah Ta'ala di waktu orang lain lupa dan disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan, maka mereka akan diberi pahala seperti pahala hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan tengah kerja full, busy, masih sempat untuk solat, beribadah, mengambil waktu untuk beribadah, pahala dia pahala hijrah. Tengah perang, jangan ingat bila tengah perang ni darurat, kita boleh tak solat. Jangan. Sebab apa? Di dalam fiqh Islam itu ada dipanggil solatul khauf. Solatul khauf tu bukan solat khauf, bukan solat usolli sunnatul khauf. Maksud solatul khauf itu bagaimana kita solat ketika kita dalam peperangan. Zaman dahulu perang ni macam-macam tuan-tuan. Zaman dulu kan perang, ada yang berada di barisan, musuh ada kat depan, dia kena jaga barisan tersebut. Dia kena tunggu dekat barisan tersebut bersama bala tentera ni yang kuat selama berapa jam, kadang-kadang sampai satu hari penuh. Diri standby. Dan kerana apa? Kalau dia keluar dari barisan saja, dia boleh dibunuh, atau keluar dari barisan saja, musuh akan ada alasan untuk memecahkan barisan tersebut. Ni.
Orang yang kena stesen di atas bukit, contoh kisah perang Uhud. Sariah di Parsi. Dia kena naik ke atas bukit, stesen di atas bukit. Kalau dia kena tunggu lama, tunggulah. Macam mana ustaz nak solat? Dia ada solat khauf. Keadaan bila dia tidak boleh melainkan, dia kena macam ni sahaja contoh dia. Maka akhirnya dia solat seperti apa keadaan dia pun sekalipun. Ada orang yang memang menghadap kiblat. Maka yang berada di hadapan siap sedia panah dan lainnya, yang belakang solat seperti biasa. Kerana dia menghadap kiblat. Ada orang yang baru habis lalu pergi ke depan, yang ke belakang, yang depan pergi ke belakang solat. Ada yang tidak menghadap kiblat, sebahagian menghadap apa, pergi berperang untuk jaga barisan, sebahagian pusing untuk menghadap kiblat solat. Itu ada tata cara dalam kitab fiqh, dalam kitab Fathul Qarib disebut solatul khauf. Maka saya yakin, tapi saya tak tahulah kemungkinan, tapi insyaAllah saya yakin, maksud dia saya harap di TTDM kita, Tentera Darat Malaysia kita, itu juga melatih prajurit-prajurit Muslim kita bagaimana solat ketika sedang perang. Mungkin ada yang kena standby kat situ jadi sniper ke contoh dia. Oh, tak boleh gerak tu tuan-tuan. Cara solat dia kama syaa. Nah, itulah cara solat dia, nak buat macam mana. Dia terpaksa jaga dan lain-lain. Lalu dia kata, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang mampu beribadat walaupun di dalam keadaan dan suasana yang sangat menyibukkan, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala besar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi. Iaitu seperti kita, kenapa ada satu solat sunat, dan solat sunat ni dikatakan sebagai kunci mendapat rezeki yang banyak. Nama dia solat sunat duha, betul ke tidak tuan-tuan? Nak rezeki mudah tu solat duha, dia kata. Sebab apa? Sebab waktu pagi sampai siang ni kita kerja. Lebih-lebih lagi sepergalah, dua pergalah, kan? Dua galah contoh dia. Kita tengah sibuk kerja. Kalau zaman dulu orang pergi ke sawah, itu tengah sibuk ke sawah. Bayangkan dia sanggup stop kerja dia sekejap, ambil wudu, bersih, solat, lepas tu dia sambung kerja. Barakah tak pekerjaan dia? Barakah. Kalau pekerjaan barakah, Allah buka rezeki dia. Kalau tak dapat, tak kaya-kaya pun ustaz, jangan risau. Di akhirat tu jelas, account dah penuh dah tu. Ini. Dengan harapan solat itu, ibadat tersebut memberikan kita pahala seperti berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu muhajirin, kaum muhajirin mereka berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup meninggalkan harta rumah. Bayangkan rumah dekat Mekah cantik besar, dia tinggalkan harta, dia tinggal kan, dia pergi ke Madinah jadi apa kedana balik, mula balik dari mula, berkongsi dengan Ansar. Apa rasanya? Yang di Mekah hartanya dijarah, diambil oleh kaum Quraisy. Setelah itu jadilah perang Badar kerana Quraisy bawa harta tersebut nak pergi bawa menuju ke Syam untuk dijual harta umat Islam. Yang akhirnya Rasulullah SAW dengan bala tentera Muslim 200 lebih pergi ke Badar, Ahlul Badar, berperang namanya Perang Badar untuk menuntut hak. Itu harta siapa tu? Jangan ingat umat Islam ni adalah agama yang apa, menghalalkan bunuh, peperangan, suka peperang. Bukan, dia menuntut hak dia, kan? Lihat sejarah kisah tersebut, kenapa terjadi Perang Badar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaAllah kita itifakkan sekadar ini. Kita sambung lagi hadis 30 pada pertemuan yang akan datang.
aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.